Gelandang Kadek Agung absen panjang, Teko ungkap kondisi terkini dan sosok pengganti di Bali United. Pemain tengah Bali United, Kadek Agung Widyana Putra yang masih proses penyembuhan setelah dibekap cedera lutut parah diperkirakan masih harus istirahat beberapa bulan ke depan dan harus menahan hasrat memperkuat tim di ajang Piala AFC, termasuk putaran pertama Liga 1 musim depan. Kadek Agung kini masih berfokus menjalani proses penyembuhan dari bekapan cedera melalui serangkaian perawatan dan pengawasan ketat tim dokter Bali United. Bahkan, pemain bernomor punggung 18 ini diprediksi baru bisa merumput putaran kedua musim depan. Melihat kondisi tersebut, pelatih Stefano Cugura Teko menyerahkan sepenuhnya fokus proses pemulihan Kadek Agung kepada dokter tim. Sehingga saat kembali bergabung berlatih, Kadek sudah siap dengan performa terbaiknya. Yang paling penting waktu Kadek balik ke latihan dia balik sama kondisi bagus tidak sakit lagi, kata Teko Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Untuk diketahui, cedera lutut Kadek Agung didapat kala berhadapan dengan Persikabo 1973 bulan Februari tahun 2022 lalu. Ia dibekap cedera lutut usai kesalahan tumpuan pada kakinya yang mengakibatkan ia harus menepi paling lama sekitar 9 bulan. Sepeninggal Kadek Agung selama proses pemulihan cedera posisi gelandang serang pun berkurang, disinggung apakah ada rekrutan baru mengisi pos gelandang serang. Teko menjawab bahwa mengenai siapa pemain baru akan diumumkan oleh manajemen. Soal pemain baru nanti manajemen kasih tahu siapa yang datang, tuturnya. Tanpa gelandang muda label timnas ini, Teko masih memiliki sejumlah amunisi di posisi ini seperti Sidik Saimima, Eber Besa, Rizky Pelu, dan Fadil Sausu. Hadapi Piala AFC 2022 tanggal 27 Juni mendatang, komposisi materi ini dinilai bisa saingi lawannya di Stadion Dipta Gianyar Bali.